doang. Waduh, kepala saya kena rambut ya. Selamat pagi para sahabat-sahabat semua. Ini saya udah sampai di lokasi pemancingan. Ya, mohon maaf untuk umpan kukusnya ini saya nggak ke-uploadnya karena bangunnya terlalu siang gitu, jadi buru-buru. Ini udah nyampe di lokasi. Tapi insya Allah nanti di akhir video saya akan cantumkan bahan-bahannya ya. Yang pertama-tama kita ini masukkan satu kaleng deho ya. Satu kaleng halus-haluskan, terus tambahkan kuning telur asin satu butir ya. Haluskan biar bercampur dengan ikan tunanya. Sekali lagi untuk umpan racikan umpan kukusnya, untuk bahan-bahannya ada di akhir video ini. Haluskan kedua bahan ini sampai benar-benar halus. Lalu masukkan umpan kukusnya ya, yang tadi kita rebus. Aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita tinggal tambahkan roto yang sebelumnya kita siram dengan air panas. Pemakaian roto boleh banyak, boleh sedikit, tidak masalah. Aduk sampai tercampur. Untuk pengerasnya kita bisa gunakan kinoi kristal ya. Kalau tidak ada kinoi kristal, boleh juga pakai telur penyu. Aduk sampai benar-benar rata dan kalis. Ini kan udah kalis, tinggal kita tambahkan esen bolu ya. Esen bolu cukup 10 tetes saja. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10. Aduk sampai benar-benar rata. Sekali lagi, untuk bahan-bahan lebih lengkapnya ada di akhir video ini. Jangan lupa yang belum mendukung silakan subscribe, like, dan komen ya. Nah, ini umpan udah siap digunakan. Senang kan ini telak bakalan lepas. Jalan enggak? Jalan.